Nah guys, aku suruh abang tunggu sebentar di taman kecil. Aku mau jalan jalan sendiri di sini. Di sini ini tempatnya sepi loh. Permisi. Lagi pula banyak banyak ini, banyak apa? Banyak jalan setapak gitu loh. Kalau kita nggak kenal dengan taman ini, cagar alam ini, itu kalau nyasar, bukannya nyasar, cuman mungkin kejauhan cari tempat keluarnya itu lama gitu. Ini sih. Lagi pula kan di taman ini kan nggak suka dikontrol kayak taman-taman yang lain. Ya suka dikontrol mungkin juga. Aku emang nggak tahu. Bisa jadi dikontrol. Itu kan muter dia. Itu banyak banyak jalan setapak gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu masuk-masuk ke dalam, dan akhirnya kita tersasar. Permisi, jangan ada yang ikut ya. Siapapun kalian, kalian tidak boleh mengikuti saya. Kalian tinggal di sini, dan ini rumah kalian, dan tidak boleh ikut mengikuti saya. Jadinya ya aku balik aja deh guys, soalnya kan aku kan nggak tahu jalan di sini. Lagi pula kan aku sendiri, si abang lagi duduk di sana. Aku menjaga. Aku belajar siul-siul, guys. Soalnya di belakang aku ada orang. Ada anak buruh sendiri, aku takut. Jadinya aku pakai suara supaya abang ngeliat. Ya. Nah, ikbendar. En iksah an man alen busi ben bang. Darum ikep ya. Wit. Tuh guys, Eva here kaca. Permisi, aku masuk sebentar nih. Aku masuk ke dalam sedikit. Ya, mars hand brand net, hand net aku sih. Plans tuki. Permisi, jangan ada jelatang ya. Permisi, ini jalan setapak loh. Jangan ada yang ikut. Siapapun kalian, kalian tinggal di sini. Kalian punya rumah bagus. We dan Okma sign, you live life here. You live mah, manit may. Need my man. Need ik. You live life here. In Jesus name, you live life here. Kijk, ik bewonder jullie huis. Zo mooi, roos, vrede. Dat hou ik van. Dus wie dan ook maar zijn, permissie. Tuh guys, permissie. In Jesus name, haleluya. Tuh guys. Aku ngebelusuk-ngebelusuk loh. Jadi yang belum subscribe, subscribe. Bantu-bantu guys. Mau ya dikasih komen.
Bo ya ditonton yang sampai habis, jangan satu satu minimal itu mereka tuh ada juga yang nonton video aku tuh yang nggak subscribe. Aku nggak masalah kok. Tapi kan kalau aku buat video baru, kalau kalian subscribe, aku buat video baru, kalian kan dapat dapat belnya maksudnya. Kalian tahu bahwa aku ada video baru. Jadi sebagian kalian yang nonton jangan 5 sekonden tonton, minimal itu sampai ya 3-4 menit lah, kan kan video aku juga paling cuman 8 menit. Minimal 8 menit. Aku balik lagi jalan sini, guys. Soalnya kalau aku muter nanti akunya kesasar. Yang enggak kesasar maksudnya itu kan cari jalannya tuh jauh, guys. Jadi aku pikir ah, aku lewat sini aja. Untung aku dengan si abang. Ya kan sini kan belum gelap. Jadi kan ada yang nongkrong kayak apa kayak yang bawa minuman lah, yang pakai inilah, yang pakai itulah. Tuh. Pohon yang tadi. Tuh, aku kesini. Tuh di sini nih setiap taman ini ada. Ya di mana-mana juga di Indonesia juga taman juga bagus juga taman yang ada juga tempat duduk. Cuman kan kalau di luar Indonesia itu kan taman-tamannya kan kayak model hutan gitu loh. Kayak model kebun raya gitu loh. Besar. Jadi harus punya stamina yang bagus untuk muter-muter. Gitu loh, guys. Aku nanti lewat sini, lewat jembatan ini. Tuh, tapi nanti aku mau ke sini dulu. Tuh kan, cagar alamnya besar sekali. Aku suruh si abang duduk. Duduk lagi. Biar aku kesini. Tuh, guys. Tempatnya sunyi loh. Dan harus hati-hati juga. Nah, kalau kalau ke sini aku belum pernah sih. Maksudnya ke sini nih. Sampai sini aku belum pernah. Terus aku jangan kiri kanan kiri kanan. Jangan. Dia akunya nggak bisa pulang. Nyasar. Oh, di situ taman. Oh, maksudnya permainan gitu loh untuk anak-anak. Oke. Ini sih. Tuh kan, guys, rimbun. Sini sepi sekali loh. Tidak ada yang ikut. Siapapun kalian, kalian tinggal di sini. Oh, itu. Itu kan tempatnya kan besar. Nah, guys, aku muter aja, aku balik lagi. Jadi yang belum subscribe, subscribe. Love you guys.